Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Musanni Ibrahim Allah Ta'ala wa ada manfa'i ulumi fidarina. Fa idza tamat raka'atu fardihi, maka apabila telah sempurna akan segala rakaat-rakaat fardunya. Bi ayatiya, dengan bahwa dia datang, bi raka'atin saniyatin, dengan rakaat yang kedua. Fi subhi, masalan pada salat subuh umpama. Au rakaatin salisatin, atau rakaat yang ketiga. Fil maghribi, pada salat maghrib. Rakaatin rabi'atin, atau rakaat yang keempat. Fiz zuhri, pada salat zuhur. Wal asri dan asar, wal isya dan isya. Jalasal julusal akhira, maka dia duduk akan duduk yang akhir. Wahuwal ladzi ya'qibuhu salamun, itulah duduk yang diiringi oleh salam, duduk akhir. Wa in lam yakun li salati illa tasyahudun wa'idun, sekalipun tidak ada bagi salat itu kecuali hanya satu tasyahud doang. Summa qara'a tasyahuda fihi, kemudian dia baca akan tasyahud padanya. Ai fi zalikal julusi, pada duduk itu. Summa shalla, kemudian dia salat, kemudian dia baca salawat ya. Ala nabi, kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi an qala, dengan bahwa dia berkata, Allahumma salli ala Muhammadin. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Au as-salatu ala Muhammadin. Atau boleh juga dia baca begini, as-salatu ala Muhammadin. Jarang yang baca begini nih. Tapi ini termasuk salawat. Termasuk salawat. Bermula salawat yaitu kepada Fayak fi dzalika, maka cukup oleh demikian itu, as-salatu ala Muhammadin. Inna wa bihi du'a. Jika ia niat dengan kalimat itu akan doa. Ala mastazharahu Ibnu Hajarin. Atas apa yang telah menjelaskan akan dia oleh Ibnu Hajar. Summa salama, kemudian dia salam. Bi an qala, dengan bahwa dia berkata, assalamu alaikum. Ya. Wal wajibu marratan wahidatun, marratun wahidatun. Dan yang wajib yaitu satu hanya. Kali yang satu, satu. Yang wajib. Assalamualaikum. Begitu aja, Dik. Satu aja. Tapi ya jangan satu aja, pelit amat kayaknya. Iya. Saya kurang setuju kalau walaupun mazhab kita mengatakan satu, itu kan wajibnya satu. Tapi jangan satu. Khurujun minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu disunahkan. Karena ada yang mewajibkan dua, maka kita pakai dua. Sunat kenapa? Karena ya disunatkan. Kenapa sunat? Ya emang menurut beliau Imam Syafi'i itu sunat. Nah, supaya kita jangan ada perselisihan, kita pakai dua-duanya. Ya. Namanya apa? Khurujun minal khilaf mustahab. Jadi pakai dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Iya. Ini ada ya, satu keras, satu pelan. Assalamualaikum warahmatullah. Makruh. Kenapa makruh? Mau ikut yang mana? Mau ikut mazhab Syafi'i mesti keras. Iya, dengar, jangan pelan kayak begitu. Mau ikut mazhab Imam Ahmad, ente sunnah mesti wajib bilangnya dong. Jadi mau ikut kemana? Makanya makruh hukumnya begitu. Ini banyak yang kayak begitu nih. Ya, dia satu, dia dua, tapi yang satu pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak boleh kayak begini. Makruh. Sah, sah, tapi makruh. Jangan begitu.
bikin orang sulit bersikap. Yang di belakang sulit bersikap. Iya. Gimana nih? Summa sallama, kemudian ia salam bi an qala, dengan bahwa dia berkata assalamu alaikum. Wal wajibu waratun marratun wahidatun, yang wajib itu satu. Walau ma'a adamil iltifati, sekalipun tidak nengok. Iya. Ya, sekalipun tidak nengok, ya, karena nengok hukumnya sunat. Tapi jangan juga kita enggak mau nengok. Ini cuma bahas hukum, hukumnya kayak begini. Adabnya ya nengok gitu. Jangan sampai kagak nengok. Adabnya kayak begini. Apa? Hukumnya kayak begini, adabnya nengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Hukumnya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Fakat sahha, maka sungguh telah sahih hadis annahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sallama marratan wahidatan, beliau salam satu kali, tilqa wajhi, pada arah wajahnya. Wa hikmatu ada di rakaati salawatil khamsi, hikmah bilangan rakaat-rakaat yang lima, rakaat-rakaat salat yang lima adalah asyukru, bersyukur. Ya. Jadi bilangan rakaat itu ada lima, yang bilangan rakaat salat yang lima waktu itu hikmahnya adalah bersyukur. Asyukru ala ni'amil lati fil hawasil khamsi, bersyukur atas nikmat-nikmat pada pancera indera yang lima. Wasatril khotoya, dan menutup segala kesalahan minha, darinya. Jadi hikmahnya ya rakaat salat yang lima adalah bersyukur kepada nikmat Allah pada panca indera yang lima, yang kadang kita banyak melupakan nikmat Allah yang ini. Bagaimana wadzalika, dan demikian itu, anna rakaati subhi sintani, bahwa rakaat-rakaat subuh ada dua. Kenapa li anna lamsa, karena bahwasannya lamsa menyentuh. Iya. Menyentuh, menyentuh, lams itu menyentuh. Namanya indra perasa. Indra perasa. Yudriku nu'umata wal khusunata. Wal khusunata, dia itu mendapatkan ya, atau merasakan akan kelembutan dan kekasaran. Ya. Nikmat tuh. Jadi kita indra perasa dikasih sama Allah, bisa merasakan ini sentuhan lembut, ini sentuhan kasar. Dengan tangan kita, kita merasa oh, ini kucing. Ya. Oh, ini manusia. Oh, ini hidung orang. Oh, ini basah. Ini panas. Oh, ketika panas nggak mau pegang. Coba kalau umpama nggak ada penca indera, panas kita pegang apa? Udah-udahannya apa? Melepuh. Udah-udahannya ngelepuh. Bagus dikasih panca indera. Subhanallah. Kita kurang bersyukur. Banyak kita kurang bersyukur. Dikasih kita minum air panas. Panas. Enggak mau minum. Ini nikmat. Coba kalau enggak dikasih. Minum aja. Glek, 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 glek. Udah-udahannya pada lodo di bawah dalam. Makanya orang doyan cabai tuh, daun cabai belum tentu di dalamnya kuat. Orang doyan kopi, minum kopi, pahit padahal, tapi dia minum terus, belum tentu sehat di dalamnya. Pernah ada satu perlombaan, orang minum kopi sekian ratus gelas. Udah-udahannya apa yang terjadi? Mati tuh orang. Dipaksain. Walaupun mulutnya kuat, tapi dalamnya enggak kuat. Nah. Jadi nikmat, nikmat panca indera jangan disia-siakan. Kalau umpama panca indera mengatakan panas, jangan dimakan. Terlalu dingin, jangan dimakan. Ya, perih, jangan dilakukan. Sakit, jangan digunakan. Panca indera, ketika kita mau dioperasi, disuntik kebal. Ketika suntik kebal, ditanya sama dokternya, ketika ingin jalankan dioperasi, sakit enggak?
Sakit dokter, baik suntik kebal lagi. Tambah lagi. Coba kalau enggak ada indera perasa, masya Allah Akbar. Subhanallah, nikmat Allah begitu besar. Hadza min fadli rabbi. Ya Allah, masya Allah. Kita banyak dosa nih. Ya, kita banyak lupa nikmat Allah. Lalai kita. Farraka'atani li syukri alaihima, maka dua rakaat untuk syukur atas keduanya. Masya Allah. Walisatril khotoyaya minhuma, dan untuk menutup kesalahan daripada keduanya. Duh, dua rakaat subuh. Ya, rakaat subuh. Wa anna rakaat zuhri arba'un, dan bahwa rakaat zuhur ada empat. Li anna syamma, karena bahwa syamma, ya, penciuman, indra penciuman, yudrikul masmuma min arba'in jiatin, dia mendapati yang dicium dari empat arah. Dari empat arah dia bisa dapat, kiri kanan, depan belakang. Fadzalika li syukri, maka demikian itu untuk syukur. Ala zalika, atas demikian itu. Wa li satril khotoyaya minhu, dan untuk menutup segala kesalahan darinya. Wa anna raka'atil asri arba'un, dan bahwa rakaat asar ada empat. Li anna sam'a, karena bahwasannya mendengar. Yudrikul masmuma, dia mendapati, dia mengetahui yang didengar. Min arba'i jihatin, dari arah empat arah. Kau dengarkan semua arah, ya, empat arah. Ya, kiri kanan, depan belakang. Fadzalika lisyukri ala dzalika, demikian itu untuk syukur atas demikian itu, bisa mendengar empat arah. Wa satri khotoya, ya, dan untuk menutup segala kesalahan. Coba kalau kita enggak bisa dengar satu telinga aja. Ya Allah, bingung, Pak. Walaupun kita yang ngomong bingung. Begini nih, umpama nih ngomong, saya ngomong nih. Tapi satu enggak dengar, enggak enak. Masya Allah, luar biasa nikmat. Jangan sampai kita enggak bersyukur sama Allah. Apa yang kita punya, apa yang Allah perintahkan kita beri, ya, kita lakukan. Apa yang diperintahkan sama Allah, jangan sampai lewat umur kita, berlalu umur kita, ada perintah Allah kita enggak kerjain, jangan sampai. Baik wajib maupun sunat, ya, baik sunnah apalagi wajib. Apa yang Allah larang jangan kita langgar, ya, baik makruh apalagi haram. Dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau ada orang, Pak, kita pekerjakan, lalu kita gaji yang banyak lah, melebihi dari kerjaannya dikit tapi gajinya banyak. Kita ongkosin semuanya apanya. Lalu dia enggak patuh sama kita. Kesal apa kagak? Ya Allah, kesal banget. Wa anna raka'atil maghribi, dan bahwasan rakaat maghrib salah sunnah ada tiga. Li annal mubassarati, karena bahwa segala yang dilihat min salasi jihatin, itu dari tiga arah. Amama wa yaminin, depan, kanan, wa shimalin, kiri. Ya. Lihat nih. Depan, kanan, kiri. Belakang kita enggak lihat. Depan, kiri, kanan. Ya, kanan, kiri. Wala yudriku min wara'a, dia tidak dapat mengetahui dari belakang. Fadzalika, maka demikian itu li syukri, untuk syukur ala dzalika, atas demikian itu. Wali satri khotoya, dan untuk menutup segala kesalahannya. Masya Allah. Wa anna raka'atil isya'i, dan bahwasan raka'at isya' arba'un, ada empat. Li anna zauqa, karena bahwasannya rasa. Yudriku arba'ata asya', dia dapat mendapati akan empat segala sesuatu. Al-murudata, dingin. Wal-hararata, panas. Wal-mararata, pahit. Wal-halawata, manis. Fadzalika, maka demikian itu adalah li syukri, untuk syukur ala dzalika, atas demikian itu. Wali satri khotayahu, dan untuk menutup segala kesalahannya. Masya Allah. Jadi kita harus banyak syukur sama Allah.
Ya. Ya, jadi syukur enggak cukup alhamdulillah, alhamdulillah itu syukur namanya syukur ucapan. Ya. Yang paling pokok adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah, jauhin segala larangannya. Ya. Syukurnya. Yang diperintah nama Allah kerjain, yang dilarang tinggalin. Syukur. Allah senang dah ini. Kita punya anak buah patuh banget. Apa yang kita perintah dikerjain, yang kita larang ditinggalin, senang enggak? Ya Allah, gajinya ditambahin. Ini udah digaji gede, diutamakan, diprioritaskan. Ya Allah, ngelanggar mulu. Ya, boleh jadi ada rencana dipecat ya. Jadi kita biar pandai-pandai bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Wa alam ketahui olehmu anna salata, bahwasanya salat mahalu munajatil abdi li rabbi, adalah tempat munajat hamba kepada Tuhannya. Wa ma'dinu musafatihi lahu, dan tempat ya, dan apa? Barang tambang ya, sumber pemurnian jiwa baginya. Jadi kalau kita sholat Pak, itu bisa membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran nafsu, sifat-sifat jelek. Wa tuhratul qulubi, pensuci bagi hati, minaz zunubi, dari dosa sholat. Wasilatun bainal abdi wa rabbih, penyambung antara hamba dan Tuhannya. Jadi kalau kita mau dekat sama Allah, banyak sholat. Paling kagak sholat ya, apa? Rawatib qobliyah ba'diyah, jangan enggak dikerjain. Ya. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, jangan ditinggal. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, jangan ditinggal. Salat isyraq, salat duha, jangan ditinggal. Salat malam, jangan ditinggal. Salat awabin tadi, jangan ditinggal. Ya, paling tidak itu. Ya. Jangan sampai enggak. Ya. Kalau belum rajin, nangis, minta sama Allah, ya Allah rajinin aku, ya Allah. Umur udah 40 ke atas masih malas aja ibadah. Udah 40 ke atas masih malas aja ibadah, ya Allah. Takut-takut sampai meninggal dunia masih malas aja. Kita minta sama Allah, minta ya Allah. Maafkan dosa-dosaku, ya Allah. Maafin aku ya Allah. Qala Muhammadun ibnu Ali al-Tirmizi, berkata Muhammad bin Ali al-Tirmizi, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Wa awwalu syai'in faradahu Allahu 'alal muslimina, awal sesuatu yang Allah perdukan kepada orang-orang muslim. Wa fi salati, dan di dalam salat itu ikmalullahi 'alal abidi liyaqbalu 'alaihi fi suratil abidi. Dalam salat itu Allah Ta'ala menghadap kepada hamba-hambanya supaya mereka, supaya Allah terima, supaya mereka liyukbilu alaih, supaya mereka menghadap kepada Allah fi suratil abidi, pada rupa budak-budak ya. Rupa hamba. Jadi Allah kepengen kita menghadap seperti budak ya, lewat salat. Tazallulan, dalam keadaan hina. Wa tasliman, pasrah diri kepada Allah. Wa tabazzulan, ya, berserah diri. Ya. Wa takhadduan, takhaddu, takhadduan, takhaddu apa? Ya. Takhaddu santunlah kita artikan ya. Santun, khudu. Wa takhashuan, khusyu. Wa taraghuban, ya, gemar, senang, ya, penuh rasa cinta. Ya. Penuh rasa cinta, rindu. Wa tamalukan, tamaluk. Sama juga nih, tamaluk nih, ya, cari muka. Kita bisa artikan juga penuh rasa cinta, tapi ya manja, ya manja. Cari muka kan begitu. Kalau sama Allah. Ya. Falukufu, maka ukup. Di, berdiri, diam, tazallulan, adalah berhina diri. Ya, berhina diri, diri, dia, diri, diam, diam, itu namanya berhina diri. Wa takbiru, takbir itu taslimun, menyerahkan diri. Ya, taslimun. Ya. Pasrah kepada Allah.
wasana'u sana wa tilawatu, dan tilawah baca Quran tabazzulun, itu tabazzul ya, berhina. Warruku, ruku itu takhudduun, ruku itu takhuddu, khudu ya, khudu ya, santun. Wasujudu sujud takhusuun, khusu sujud. Wal julusu julus, duduk taraghubun, gemar ya, gemar atau ya penuh rasa cinta, rindu. Fal yukmilil abdu ilallah bi hadhihi surati, maka hendaklah seorang hamba, maka hendaklah hamba itu menghadap kepada Allah Taala dengan rupa ini, liyakbalallahu alaihim bi tarahumi, liyukmilallahu alaihim, ya, supaya Allah Taala menghadap kepada mereka bi tarahumi, dengan kasih sayang, wa ta'atufi, dengan cinta, wa taqabbul, ya, taqabbul, ya, menerima, wa taqarrum, memuliakan, wa taqarrum, mendekat. Falaisa sayun min amri dini a'zoma, ya, a'zomu minas salati, maka tidak ada sesuatu daripada perkara solat yang lebih besar, lebih agung daripada solat. Ya, siapa yang bagus solatnya, bagus yang lainnya. Siapa yang jelek solatnya, jelek yang lainnya. Jadi sholat kita utamakan, jangan sampai kagak. Tapi sholat juga nggak bisa bagus tanpa ngaji. Ya, sholat aja ngaji kagak, aduh berabe nih. Iya, berabe. Mesti ngaji. Jangan nggak ngaji. Wa'lam, ketahui olehmu anna syarta qabul ibadati al-ikhlasu, bahwa syarat diterima ibadah adalah ikhlas. Falau amila, maka jikalau dia beramal, ma'a adamil ikhlas, serta enggak ada ikhlas, solat enggak ikhlas, puasa enggak ikhlas, zikir enggak ikhlas, baca Quran enggak ikhlas, lam yanal minallahi sawaban, maka dia tidak mendapati, dia tidak memperoleh dari Allah akan pahala, enggak dapat pahala kalau enggak ikhlas. Wa in sa'a ilmu, wa in sa'a amaluhu, sekalipun amal sah, zahiran, secara zahir, bistifai syuruti, dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, wal arkani, dan rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya sempurna, tapi ikhlasnya kagak, enggak dapat pahala. Kenapa? Fa inna riya'a haramun fi kulli amalin, karena sesungguhnya riya itu haram pada setiap amal. Haram. Jadi bukan enggak boleh doang, haram. Ya. Waqad syabbaha ba'dhum, sungguh telah menyerupakan oleh sebagian mereka, jami'al ibadati, akan semua ibadah, bisyajaratin matlubatin samaruha, dengan pohon yang dituntut akan buahnya. Ya. Jadi ada sebagian ulama menyerupakan ya akan sekalian ibadah-ibadah dengan pohon yang dituntut akan, yang dicari ya, akan buahnya. Kita kalau ada pohon enggak ada buahnya kan kurang enak. Ya walaupun ada pohon bonsai harganya mahal ya, tapi umumnya kan begitu. Pohon durian enggak ada buahnya gimana kira-kira? Tebang aja. Pohon nangka enggak ada buahnya, tebang aja ya. Pohon cempedak enggak ada buahnya, tebang. Pohon rambutan enggak ada buahnya, bikin sesek aja. Fasurutu, diumpamakan surut, syarat itu kal uruki, seperti akar. Jadi syarat seperti akar. Wal arkanu ka usuri aghsaniha, rukun seperti ya pongkol dahan-dahannya. Wal abadu sunnah abad ka aghsaniha kabirati, ya sunnah abad seperti dahan-dahannya yang besar. Aukal aghsani mutlakon, atau seperti dahan-dahan secara mutlak. Wal hayatu sunnah hayat ka aghsaniha saghinati wa awraqiha, dahan-dahannya yang kecil seperti ya daun-daunnya, dan seperti daun-daunnya ya. Ka aghsaniha saghinati wa awraqiha, ya. Sunnah ayat seperti dahan-dahannya yang kecil dan daun-daunnya. Wal ikhlasu ikhlas kasamariha, seperti buahnya, jadi pemanis. Iya, kita kalau
bekerja ikhlas itu manis. Yang ngelihat manis, yang ngerjain manis, hasilnya pun menjadi manis. Iya. Ibu masak sayur asem. Masaknya ikhlas. Lihat. Ibunya pasti dilihat manis. Walaupun sayurnya sayur asem. Tapi kalau ibu masak sayur asem enggak ikhlas, pasti ibu wajahnya enggak manis. Wajahnya asem. Emang udah masak sayur asem, bikin asem aja. Masya Allah. Apapun begitu, kalau yang ikhlas insya Allah hasilnya bagus. Kalau yang enggak ikhlas hasilnya enggak enak. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita punya amalan kagak ikhlas. Usahakan ikhlas. Sayang-sayang kalau enggak ikhlas. Ngaji nih kita kayak begini nih, datang dari rumah sini ke sini, jangan ada enggak ikhlas. Sayang-sayang. Fala tanbutu syajaratun illa bil uruqi, maka tidak tumbuh pohon kecuali dengan akar. Wala yuqalu la asyjaratun illa idza kana fi aghsanun, tidak dikatakan baginya pohon kecuali apabila ada pada pohon itu dahan-dahan. Ya kalau enggak ada pohon, kalau enggak ada dahan, pohonnya gimana tuh? Iya. Ya tebang aja kan jelek. Wa idza kasural a'dha'u wa idza kasuratil aghsanu kaburatish syajaratu, apabila banyak dahan-dahannya maka besar pohonnya. Iya. Banyak dahannya besar. Ya. Lihat pohon beringin, dahannya kan banyak banget tuh, besar. Wa idza wujida samaru hasala maqsurul mustanbiti. Dan apabila didapati akan buahnya, maka hasil yang dimaksud orang yang menanam. Kata yang nanam, alhamdulillah pohonnya berbuah. Pohon mangga buahnya banyak, senang enggak? Senang, bisa bagi tetangga. Ya, pohon sawo banyak sawonya, senang. Ya, pohon anggur banyak buahnya, senang. Masya Allah. Biasanya pohon kalau di bagian tetangga itu buahnya enggak habis-habis. Iya. Pohon mangga bagian tetangga enggak habis-habis tuh, habis dipetik buah lagi, dipetik buah lagi. Tapi kalau pelit enggak membuah-buah tuh. Kata Allah, ente pelit tuh jadi aneh enggak buahin dah. Sama duit juga begitu. Ya kalau suka sedekah, entar duitnya nambah. Tapi kalau pelit enggak nambah. Lihat kambing dipotong terus enggak tiap tahun. Hah? Iya, kambing tiap tahun dipotong terus. Itu bisa ribuan bahkan jutaan kambing sedunia. Jutaan kambing sedunia dipotong. Tapi kagak pernah habis. Pikirin tuh. Enggak habis-habis. Pikirin. Allahu Akbar. Tapi anjing dipotong enggak? Enggak. Oh iya, lihat kayaknya kagak jarang banget anjing. Biasa aja. Tapi kambing, Masya Allah. Bukan setahun doang. Setiap hari bahkan ada yang motong. Akekah. Iya. Iya, tukang sate lagi. Masya Allah. Jadi, apa harta yang kita sedekahkan itu bukan makin habis, makin banyak. Wallahu a'lam bishawab. Wa hadhihi suratu, ini surahnya ya. Ini pohonnya nih. Ini pohonnya diumpamakan kayak begini. Juzur ya, juzur ini akar. Misalul syurut, syarat dari bawah. Jami'ul a'mal, misalul jami'il a'mal, amal-amalnya. Misalul arkan. Terus ya, pohon-pohonnya kayak begini. Pohon kurma ini mah. Iya, wallahu a'lam bishawab. Matlabun fi arkanis shalah.